bisa saja dia tahu eksperimen kita tadi namanya ngomong gitu. Harus ada teori yang mengatakan bahwa disiplin mempengaruhi kinerja, pengawasan mempengaruhi kinerja. Jadi ada teori kinerja, ada teori kedisiplinan, ada teori pengawasan. Lalu ada riset orang lain yang mengemukakan suatu teori bahwa disiplin mempengaruhi kinerja. Apa namanya kemudian pengawasan mempengaruhi kinerja pengawasan. Kemudian akan dicari apakah disiplin dengan pengawasan tadi ada hubungan, korelasi. Kalau ternyata ada hubungan, maka dilaksanakan dengan direvisi. Nah itu yang teorinya harus muncul. Jadi kita akan dilakukan teoritik terhadap permasalahan bagian luar. Teoritik artinya kalau teori-teori itu ada, maka kita bisa membuat hipotetik bahwa ada disiplin, ada pengawasan akan mempengaruhi kinerja. Maka dalam bentuk flowchart, ya, flowchart mungkin X1, X2, tanda panah ke sebelah kanannya adalah Y. Y adalah kinerja pengawasan. X1 adalah disiplin, X2 adalah pengawasan. Kemudian X1 dengan X2 dikasih tanda panah bolak-balik, tanda hubungan. Maka variabel yang akan kita teliti itu secara parsial, pengaruh secara parsial, pengaruh secara mengapa? Karena akan mempengaruh secara bersama-sama, sama dengan orang mendorong mobil. Ada mobil mogok, si A dorong sendiri, itu ternyata tidak bisa, tidak ada pengaruh masalah. Tapi ternyata si B dorong mobil karena mungkin lebih kuat, sehingga dia jalan. Berarti si B ada pengaruh terhadap jalan di mobil itu, ada antara si A dengan si B, maksud saya X1 X2 dan jalannya mobil ada lagi. Tapi kalau si A dengan si B mendorong bersama-sama, mesti jalan, mesti ada. Jadi akan ada variabel ketiga yaitu X1 dan X2 mempengaruhi kinerja. Dalam hal ini pegawai jadwal dulu ya, karena kita di dunia pendidikan mencari teori yang terkait dengan permasalahan. Nah, tapi kalau permasalahan di pembelajaran seperti yang kedua tadi, siswa, tapi permasalahan siswa itu refleksinya ke guru, saudara, bukannya ke siswa. Nah, dari contoh siswa yang saya ambilkan tadi, dua, karena sekolahnya, rumahnya jauh dari sekolah, itu tidak mungkin kita laksanakan ketika. Tapi yang sisanya, yang orang 8, rumahnya dekat tapi terlambat masuk. Artinya mungkin gaya ngajar saya tidak bagus, mungkin apa namanya dia bosan dengan Pak Fendi, kenapa bosan? Mungkin saya mengajarnya tidak menggunakan media, maka saya harus mencarikan solusi, namanya solusi alternatif. Maka keluarlah solusi misalnya, dari bapak harus menggunakan suatu model pembelajaran, artinya biar menarik, biar siswanya datang lebih cepat, lebih bagus dan interaktif. Siswa yang pintar-pintar tadi artinya dia mengharapkan itu, maka dibuat solusi. Misalnya solusi saya harus menggunakan PBL, problem based learning. Nah, dari sana saudara, dari data yang diperoleh juga hasilnya tidak terlalu cantik, tes hasilnya, maka saya akan membuat rumusan yang sama. Rumusan yang sama adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan problem based learning atau model PBL atau pelajaran kimia. Kebetulan ngajar di kelas 11 SMA Negeri 1 itu judul. Jadi dari permasalahan akan muncul judul riset. Kemudian kita akan mengumpulkan data. Ini kalau yang menguji hipotetik artinya kalau hipotesis ya. Hipotesis itu saudara, jawaban secara teori terhadap pertanyaan hipotetik yang ada di rumusan. Jadi kalau tadi pertanyaannya
dapat pengaruh disiplin terhadap kinerja. Maka kalau ada teori yang mengatakan itu orang lain dalam jurnalnya, maka kita akan membuat hipotesis, bunyi hipotesisnya terdapat pengaruh disiplin terhadap kinerja. Terdapat pengaruh. Halo, Bu Tuti. Ya, thank you, dimatikan. Terdapat pengaruh, misalnya. Nah, itu kalau kita bawakan, maka muncul hipotesis. Jadi, hipotesis dibuat, ada kerangka teori dulu, landasan kerangka teori, baru nanti ada uji hipotesis menggunakan statistik. Tergantung apakah ya datanya normal, maka menggunakan statistik des. Apakah deskrit, ini sudah baik kepala sekolah maupun pengawas tidak boleh mengganggu proses pembelajaran dan tugas mengajar guru. Walaupun kita akan melakukan maupun kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah ini yang harus kita camkan dulu, tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Jangan terlalu banyak menyita waktu dalam pengambilan gambar. Masalah yang dikaji harus merupakan masalah yang benar-benar ada dan dihadapi oleh pengawas atau kepala sekolah. Kalau guru yang dihadapi oleh guru. Dengan jangan lupa kita ada etika, kita minta izin dan sebagainya. Kemudian di dalam PTS ada 4 ya saudara, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian tindakan sekolah, ada namanya. Dan dari permasalahan tadi, maka akan ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, lalu ada pengamatan, sekaligus pengumpulan data, refleksi dari data yang terkumpul ini, baru nanti permasalahan baru misalnya akan dilaksanakan ke siklus kedua, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan dan refleksi ini sudah saya kira saudara sempat refleksi dua, kemudian bila ada permasalahan diteruskan ke tingkat berikutnya. Nah, ini contoh saudara, contoh PTS ya, jadi contoh PTS yang dibuat oleh PAN di SMK Teknik Industri Purwakarta. Judulnya sudah dijelaskan bahwa meningkatkan kemampuan guru dalam membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran melalui in-house training di HT. In-house training, jadi ada mengundang orang narasumber dari luar memberikan perhatian tentang pemanfaatan PowerPoint sebagai media. Ya, maka jadi kita trainingnya artinya nanti guru-guru yang di bawah binaan atau kepala sekolah, di kalau dia kepala sekolah, kalau pengawas yang ada di sekolah binaan dia dikumpulkan, maka akan ada kegiatan in-house training in-HT ya, ini tidak terlalu mahal ya, hanya mengundang orang luar ahli untuk menyampaikan materi sebagai narasumber, kemudian kita latih di dalam in-HT. Saudara perhatikan bahwa di dalam latar belakang yang akan mengidentifikasi mulai dari daya serap siswanya itu rendah, daya serap rendah. Jadi
daya serap Bunda itu dari mana, mungkin dia melihat hasil belajar anak juga tidak terlalu bagus, karena kemudian media yang ada tidak menarik, jadi media yang ada itu tidak menarik, kemampuan membuat media juga rendah seperti tech. Kemudian ada guru yang belum bisa membuat PowerPoint. Ini permasalahan yang muncul di guru, karena kebetulan ini adalah mungkin kepala sekolah atau pengawas yang akan melaksanakan proses. Ini yang perlu kita bikin flow chart. Lalu pembelajaran kurang menarik. Sama saja kalau kebetulan daya serap rendah, bisa saja saudara hasil belajar tidak menarik, kayak yang 10 siswa yang tidak masuk kalau mau dipitihakan. Kemudian pembelajaran kurang menarik, maka rumusan masalahnya dibuatkan bagaimana langkah IHT dalam meningkatkan kemampuan guru membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Jadi bagaimana langkah IHT, jadi nanti siklusnya ada di kegiatan IHT-nya, in-house training-nya, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat PowerPoint. Jadi sederhana tapi bagus. Alasannya karena memang media yang ada di sekolah binaan itu masih kurang. Sehingga rumusan masalahnya, apakah in-house training dapat meningkatkan kemampuan guru? Ini bagian dari tujuannya. Ini contoh saudara dari SMK tadi ya, dari SMK kebetulannya adalah PTS oleh pengawas sekolah. Nah, kemudian dari hasil rumusan masalah ini saudara, dia akan membuat kegiatan siklus satu dengan in-house trainingnya mungkin di siklus satu kondisi awal ya, ini kondisi awal prasiklus. Halo, jadi ada 59% dapat membuat, jadi ini data yang didapatkan. Nah, mudah-mudahan benar. 32% guru dapat membuat PowerPoint secara di penelitian rumah. Belum menggunakan 3 dimensi atau 4 dimensi saudara. 9% guru mahir membuat PowerPoint. Ya, nah, sedikit yang mahir membuat PPT itu 9%. Kalau ada 100 guru, maka hanya 9 guru. Nah, ini data awal yang lihat 59 belum bisa membuat PPT, kemudian 32%. Nah, ini dia dapatkan mungkin dengan angket. Sehingga dia peroleh data, sehingga akhirnya dicobalah dengan menggunakan in-house training tadi. Apakah in-house dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran? Ini yang akhirnya dipertanyakan. Kemudian dibuatlah siklus satu. Artinya siklus satu ada kegiatan IHT yang pertama. IHT yang pertama setelah diberikan pelatihan oleh narasumber, kemudian guru ternyata yang belum bisa bikin PPT hanya 9%. Kemudian 50% sudah dapat membuat PPT silahkan. Kemudian yang sudah pandai menang, sudah dengan laptopnya sudah bagus, menggunakan soft skill, ya, jadi media, terutama PowerPoint. Sekarang PowerPoint bagus-bagus sih. Sudah 41%, tetapi ini masih kurang dari target saudara. Dari target yang telah dia tetapkan di dalam, sehingga dia buatlah siklus kedua. Siklus keduanya perbaikan di dalam kitab. Bisa mendapatkan sumber kedua untuk pelatihannya, artinya dia akan melaksanakan dua kali in-house training sebenarnya. Dua kali in-house training dengan resiko, artinya kalau kepala sekolah dia akan keluar biaya terutama membayar honor narasumber yang sedang memberikan pelatihan, mungkin dari dosen teknologi pendidikan PKN Unsri yang diundang sampai ke sana, bagaimana melatih guru untuk membuat PPT sebagai bahan pembelajaran yang menarik sekarang. Menarik itu dalam arti kata, ya,
sesederhana berwarna dan sebagainya. Mungkin dia menggunakan yang lebih bagus lagi. Setelah dilaksanakan di hati yang kedua di kolesterol ini kedua, bisa jadi narasumber sama dua kali kegiatan. Kemudian perbaikannya adalah tindakan yang dilakukan pada saat in-house treatment. Setelah dilaksanakan dua kali tindakan, maka hasil yang diperoleh tidak ada lagi guru yang tidak bisa bikin PPT, 14% yang bisa bikin PowerPoint sederhana, 86% sudah mahir membuat PowerPoint. Karena indikator yang ditetapkan oleh guru ini tadi adalah 75%. Jadi kalau dia 75% guru sudah mahir membuat PowerPoint, maka riset selesai. Nanti hanya sampai situ semua, langsung bikin laporan. Nah ini yang dilakukan oleh bisa oleh kepala sekolah, bisa oleh pengawas di sekolah itu. Ini yang dilakukan, tapi harap dilakukan benar ya, tidak hanya sekedar. Kalau ini datanya saya yakin dilakukan benar, jadi dia karena dia ada data awal, kemudian ada data yang dia checklist, mungkin ada beberapa guru yang PPT-nya masih sederhana, ada yang sudah bagus, sehingga mahir, jumlahnya mahir membuat PowerPoint. Dan ini bagus sekali, sehingga setelah siklus kedua dia tidak melanjutkan ke siklus ketiga karena kebetulan targetnya hanya 75% guru yang lihai membuat PowerPoint, tapi ternyata 86 sudah di atas indikator yang ditetapkan, sehingga dia stop riset sampai siklus kedua. Ini yang di PT. Kemudian artinya setelah itu dia akan menarik kesimpulan bahwa tindakan in-house training dapat meningkatkan kemampuan guru SMK dan industri Purwakarta dalam membuat PowerPoint media pembelajaran. Ini tinggal dia bikin laporan, tinggal dia buatkan karya ilmiahnya supaya dia bisa dipublikasi di jurnal sekarang. Tapi dia bikin laporan riset dulu. Jadi ada perbedaan antara laporan penelitian dengan karir yang akan dipublikasi. Kalau laporan penelitian itu karir juga, tapi karir yang tidak dipublikasikan secara namanya karir yang didokumentasikan. Nah, sekarang halo Pak, nah, terima kasih. Ini yang dicontoh dan ini bukti fisik bahwa kegiatan yang in-house trainingnya dia foto Pak. Jadi ini pada satu-satu, kemudian gurunya berlatih dengan tenaga dari luar, ya ahlinya atau expert yang diundang, ya diundang misalnya diundangnya Pak Effendi akan mengerti bagaimana membuat PowerPoint yang bagus yang menarik, sehingga dari dua kali latihan dengan antusias guru yang sangat tinggi, pada siklus kedua ternyata sudah bagus dan sudah memaparkan PPT yang dia peroleh sangat bagus. Maka dua siklus selesai. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Ini yang PTS-nya. Jadi PTS yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kita akan masuk lagi. Ya, masuk nanti tanya jawabnya boleh. Saya minta satu lagi. Nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan kegiatan penelitian. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan tidak terlalu ini. Setelah saya menyampaikan PPT kedua ini, baru nanti kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya tanya jawab. Jadi biarkan mayoritas, ada juga guru tuh banyak, sehingga gurunya jadi enak, ada PTS tetapi PTK. Ini saudara PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau yang pertama tadi di dalam PTS saya ambil awal general research, jadi ada penelitian yang bukan PTK, eksperimen maupun kualitatif dan kuantitatif dan serta pengembangan. Kalau di PTK ini saudara
Ini yang perlu kita ketahui bahwa awalnya diadvokasi oleh filosof John Dewey 1910 dalam sekali ya. Pendekatan ilmiah terdahulu tidak mampu menyelesaikan masalah menjadi sebuah inquiry sosial. Itu yang dulu. Muncul suatu kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah praktek, bukan pada masalah teori. Pada masalah praktek itu, di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan kolaborasi, demikian juga untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Edion Said dalam 1983 mengusulkan restorasi sehingga penelitian merupakan investigasi terkendali. Nah, ini yang akhirnya menjadi action research, investigasi terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara reflektif. Nah, ini sudah mengarah kepada etika kalau yang jendulinya masih ini. Kemudian Gus Levin memahami hubungan antara teori dan praktek sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Akhirnya menurut Lewin bahwa kekuatan terletak pada masalah sosial spesifik. Akhirnya kemis ini pakar etikanya menegaskan bahwa teori dan action must develop together from contribution of the scientific approach. Jadi dia menggabungkan teori, akhirnya muncullah teori namanya. Lebih dikenal ada kemis ya, pakar sekarang ini apa nih, Sanford dan kemis, jadi dia bersama-sama sebetulnya ini sama lebih buruk mungkin ya, isi teori yang kemis dia penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali. Sebetulnya ini saudara, jadi investigasi terkendali yang bergaul ulang dan bersifat reflektif mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, ataupun situasi di dalamnya. Ini konsep dasarnya dari kemis dari Sanford. Jadi isinya setelah di Indonesia kan mungkin diterjemahkan menjadi lebih sederhana. Penelitian tindakan sebagai proses investigasi terkendali yang berdaur ulang, yang bersifat reflektif mandiri dan memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan, terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi ataupun situasi. Nah, tujuannya adalah tujuan pendidikan mirip dengan tujuan pendidikan memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan hasil pembelajaran. Jadi meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan hasil pembelajaran. Menumbuh kembangkan budaya peneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Jadi menumbuh kembangkan budaya peneliti para pendidik agar lebih proaktif dalam mencari solusi terhadap permasalahan. Jadi diharapkan solusi yang diberikan untuk tindakan yang diberikan tapi dari guru yang menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas peneliti dalam pendidikan, khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran. Meningkatkan kolaborasi, jadi di dalam penelitian tindakan kelas maupun tindakan sekolah, di dalamnya akan ada kolaborasi pendidik dalam memecahkan permasalahan pembelajaran. Jadi dia berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan mitra dari perguruan tinggi, bisa saja saudara, untuk mengamati sehingga ada solusi permasalahan yang harus diadakan. Ini yang kita tahu. Selanjutnya karakteristik dari PTK itu sendiri penelitian tindakan plus perangkat dan berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik
peserta didik, dan tujuan penelitian tindakan adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki secara langsung di sini dan sekarang. Kemudian bersifat reflektif, artinya dia akan mengaca terhadap diri berdasarkan hasil pengamatan bersama. Dan yang ketiga tadi bersifat kolaboratif, jadi ada kolaboratif yang dilakukan baik dengan teman sejawat maupun dengan mitra, ya, mitra bisa dari guru dari sekolah lain atau mungkin dosen dengan juga kolaboratif dengan siswanya saudara. Jadi ini yang karakteristik dari kemudian prinsip dasar berkelanjutan. Karena itu nanti akan ada siklus, ya saudara. PTK adalah upaya yang berkelanjutan secara siklustis, ya, adalah secara siklus integral. Jadi terintegrasi merupakan bagian integral dari pembelajaran ilmiah, diagnosis masalah bersandar pada kenyataan kejadian nyata, motivasi untuk memperbaiki kualitas, terutama proses pembelajaran. Lingkup bisa tidak dibatasi pada masalah pembelajaran, bisa di dalam atau di luar pembelajaran. Jadi PTK meningkatkan kemampuan guru, ini meningkatkan kemampuan. Jadi saudara, PTK itu sebetulnya kalau kepala sekolah tidak terlalu banyak duit, nah, untuk meningkatkan kemampuan guru, kinerja guru, profesional guru, itu laksanakan PTK. Jadi PTK itu meningkatkan kemampuan guru, biayanya rendah daripada kita melaksanakan in-house training, kan biayanya lumayan. Kalau biayanya banyak, ya gurunya disekolahkan lagi. Kalau biayanya sedikit, nah itu PTK. Jadi memang PTK itu targetnya untuk meningkatkan kemampuan guru atau kinerja guru di dalam pelaksanaan PTK. Masalah dalam pembelajaran bukan hasil belajar siswa, pembelajaran yang inovasi dan kualitas. Asumsi pembelajaran berdampak pada hasil kerja, betul. Dan ini yang disebut terus-menerus sama saya kira ini dulu sayangnya alur PTK-nya seperti tadi bersiklus ada perencanaan dan sebagainya, dan identifikasi masalah, kajian teori, hipotesis, perencanaan. Nah ini hipotesisnya dari hipotesis tindakan. Hipotesis di dalam PTK boleh namanya hipotesis tindakan. Kalau akan menyusun hipotesis tindakan, maka rumusan masalahnya harus saudara kembangkan menjadi rumusan masalah yang bersifat hipotetik. Nah, misalnya, tadi akan menggunakan PBL yang seperti yang saya contohkan tadi. Maka rumusan masalah saudara akan membuat apakah PBL, problem model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Cari teori yang menyatakan PBL dapat akan hasil belajar. Setelah dapat teori di bab 2 kita sampaikan, maka kita buat namanya hipotesis tindakan. Bunyinya apa? Problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar, itu namanya hipotesis tindakan. Jadi tindakan PBL dapat meningkatkan. Halo Pak Umar Faruk. Ya, terima kasih Pak Umar Faruk di mute kan. Saudara sekalian, bahwa kalau tidak mau menambahkan hipotesis tindakan di dalam PTK, maka rumusan masalahnya kita balik. Rumusan masalahnya kita buat dari bawah ke atas, jadi targetnya dari depan. Tolong niatkan nomor baru, ya. Rumusan masalahnya kita bikin dulu, saudara. Bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan PBL mata pelajaran kimia di kelas 11 SMA Negeri 1 Sumbawa. Maka kita boleh tidak melakukan sistem. Kalau rumusan masalahnya apakah PBL dapat
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran kimia di kelas 10 SMA Negeri 1 Sumoto, maka harus ada hipotesis tindakan. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana meningkatkan, artinya proses yang kita lakukan. Bagaimana? Kalau apakah berarti dia kualitas makan. Nah, sementara. Jadi ketika kita bisa melihat proses, bisa kita melihat kualitas produk yang dihasilkan. Dan ini saya kira siklusnya saudara kita semua sudah paham. Baik saudara, kemudian yang perlu juga kita sepahami bersama di dalam kegiatan risetnya, misalnya saya ambil contoh satu, misalnya saudara, saya akan melaksanakan ketika mata pelajaran, saya tidak tahu apakah saudara-saudara juga mengalami hal yang sama, misalnya ya, siklus satu, kalau misalnya tentang apa namanya, tentang materinya tentang pernapasan, kalau biologi pernapasan, misalnya tentang pernapasan, karena di siklus satu itu tidak selesai menggunakan PBL, menggunakan PBL tidak tuntas, artinya ke tingkat ketuntasan jauh di bawah harapan, maka dia laksanakan siklus kedua. Siklus kedua duanya, karena tadi tidak tuntas, maka siklus keduanya paru-paru diulang lagi gitu. Pernapasan tadi ya, tema pernapasannya diulang lagi di siklus kedua. Kenapa? Karena belum tuntas di siklus kedua. Nah, tiba-tiba di siklus kedua juga tidak, belum tuntas ternyata, masih sedikit di bawah ketuntasan. Kebetulan dia menargetkan 85% nilainya sama atau lebih besar dari KKN baru tuntas. KKN-nya gede, 75 misalnya. Jadi sehingga akhirnya dia melaksanakan siklus ketiga. Pernapasan di bawah ke siklus ketiga. Yang saya tanya, apakah riset PTK yang selama ini dikerjakan cara lain? Boleh dibuka sama saya Mbak Nur Hasanah Hayati. Bu Siti Robiah betul sudah buka. Boleh. Mas Alfian Kurniawan. Apakah PTK yang dilaksanakan di saudara selama ini seperti itu? Artinya materinya diulang. Karena tidak tuntas di siklus 1, maka dibawa ke siklus 2. Belum tuntas di siklus 2, dibawa ke siklus 3. Mas Alfian gimana? Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemana sekolah atau guru, Mas Alfian? Guru. Guru di sekolah. Ya, di sekolah kita untuk salah satu. Ya. Jadi kalau untuk pengalaman kemarin itu pernah melakukan PTK tapi terintegrasi dengan PPL waktu PBG kemarin, Pak. PBG. Ya. Ini kebetulan pada saat itu kan memang karena integrasinya PPL dan juga PTK, PPL itu dibagi per 1, 2, dan 3 kemarin. Sebetulnya waktu di PTK siklus kedua, itu kemarin untuk indikator tercapainya sudah mencapai di atas dari target, seperti itu Pak. Tapi mengingat karena ada PPL ketiga, itu kemarin sempat berdiskusi dengan dosen, kan gitu kan, apakah harus dilanjutkan siklus ketiga, karena mengingat itu di siklus kedua sudah tercapai, kan gitu. Usahanya dia mau kemarin ya sebenarnya sudah selesai gitu, tapi karena mengingat ada aturan PPL yang ketiga ya silakan dilanjutkan sebagai pengayaan saja seperti itu Pak. Materi gimana Pak? Materinya Mas bahasa Indonesia Pak, bahasa Indonesia kan selesai yang siklus satu tentang siklus satu itu tentang editorial Pak. Editorial kan biasa. Jadi plus satu memang sudah mengidentifikasi ada teori sekitar, lalu dimunculkan adanya kegiatan untuk menulis. Lalu di situ baru 55% yang di siklus pertama hasilnya, lalu dilanjutkan ke yang kedua ternyata untuk ketuntasan itu mencapai 86 gitu. Masih ngurusnya editorial? Iya betul. Tapi yang untuk sekarang sudah selesai. Yang ketiga, editorialnya itu sudah
sudah kita capekan ke IPK yang lebih tinggi lagi Pak, IPK yang lebih tinggi seperti itu Pak. Editorial pun semangat langsung. Oke, terima kasih Mas. Ya, boleh dimiliki lebih ya. Mas Ribut Waluyo, gimana pengalaman Mas Ribut Waluyo ini? Kayaknya saya kenal dengan Ribut Waluyo. Halo Mas Ribut Waluyo, assalamualaikum. Tapi S2 nya saya ya.
S2-nya saya ngajar statistik ya. Bisa sekali dunia ya, saudara. Baik, saudara, yang perlu saya sampaikan. Bahwa TTK tidak mengganggu proses pembelajaran. Tidak merusak tatanan schedule kerja yang telah Bapak Ibu buat dalam bentuk program semester yang harus kita perhatikan. Misal, jadi kalau misalnya saya ngajar siklus 1 tentang sel elektrokimia, karena kimia gitu, sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia yang materi yang sudah saya sampaikan di siklus 1, ternyata siklus 1 tidak tuntas dengan PBL. Jadi apa yang saya laksanakan? Saya membuat perencanaan untuk tindakan siklus 1 sesuai sintak PBL. Misalnya apa? Misalnya di dalam sintak PBL itu ada yang pertama adalah orientasi pada permasalahan. Nah, orientasi pada permasalahan, kebetulan saya punya video pembelajaran tentang orang penyepuhan emas itu loh, menyepuh di pasar elektropolating. Siswa saya ajak nonton video pembelajaran. Itu kegiatan pertama yang kita sebut orientasi pada masalah. Nah, setelah dia nonton video pembelajaran tadi, sebelumnya mereka sudah saya kelompokkan 3 atau 5 orang satu kelompok untuk nonton video pembelajaran. Kebetulan di ruang kuliah saya ada namanya proyektor yang bisa ditampilkan di layar besar, dan sekarang ada TV gede, ada TV yang ukurannya 29, sehingga dia bisa nonton di TV melalui laptop saya yang menampilkan video pembelajaran. Nah, siswa mengamati itu selama, kebetulan video pembelajaran itu 15 menit. Jadi orientasi di dalam kelompok, dia tetap berkelompok, sebenarnya di kelas itu saya 3-3-3 sedikit. Atau 5-5-5 boleh, 3 atau 5-5-5-5, jadi kalau ada 4 kelompok, berarti kan ada 20 muridnya, 20 atau 25 kalau 5 kelompok. Nah, saudara, setelah nonton video pembelajaran, mereka langsung membuat rumusan masalah. Maka orientasi kepada permasalahan, artinya dari nonton video pembelajaran harus mengerti, harus menelaah, harus mengkaji, sehingga dia akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu saudara dalam bentuk daftar pertanyaan itu dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, kalau terkait orang. Nah, maka itu yang digunakan. Misalnya setelah nonton video elektropolating tadi, dia akan membuat pertanyaan, apa yang dimaksud dengan elektropolating? Lalu ada lagi, bagaimana proses yang terjadi di kapolda dan di amda pada peristiwa elektropolating? Lalu ada lagi yang dibikin pertanyaan yang lain, misalnya, itu di masing-masing kelompok akan muncul namanya rumusan masalah sendiri-sendiri. Jadi bukan guru atau dosen yang membuat permasalahannya, rumusan masalahnya, tetapi siswa sendiri berdasarkan penonton video pembelajaran tentang sel elektro kimia yang saya ajarkan. Sel elektro lisa itu temanya sel elektro. Nah, kemudian setelah dia mengamati, dia akan menggali informasi. Menggali nama sintaknya direct collecting, saudara. Menggali informasi dari mana? Saya berikan beberapa alamat di dalam internet. Jadi ada web browser yang saya berikan kepada mereka. Itu saya siapkan di LKPD. Jadi di LKPD-nya itu ada alamat video. Kalau dia memutar sendiri, kebetulan saya putarkan melalui TV. Karena ada di TV, ada LCD dan sebagainya, komplit.
dia sehingga nontonnya bersama-sama tidak menggunakan, walaupun di LKP itu saya siapkan halaman videonya di LKP ini gunanya apa? Siapa tahu dia akan menonton sendiri di HP-nya, boleh, atau di Android yang dia punya, atau di smartphone yang dia miliki, silakan. Karena kebetulan dia sekarang boleh bawa smartphone, bawa tablet, bawa laptop, bawa kapsul, ya, artinya boleh aja untuk kepentingan browsing materi. Nah, setelah dia membrowsing materi, saudara, dari kelompok tadi, gunanya untuk apa? Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang dia buat tadi. Apa yang dimaksud dengan elektroplating? Dia akan jawab, oh ini maksudnya. Apa yang, bagaimana peristiwa yang terjadi di Kapolda dan setelah dia dapatkan, dia akan menjawab sendiri. Sehingga dia akan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang disebut hipotesis di dalam PBM. Setelah dia dapatkan hipotesis, dia membuat kesimpulan, kemudian dia presentasikan di dalam grup, kemudian nanti dia presentasikan di kelompok besar dan kelas. Itu langkah PBL yang saya laksanakan di kelas selama waktu belajar. Nah, setelah itu saya tes, saudara. Setelah saya, kebetulan saya tidak bekerja sendiri, namanya kolaboratif. Ada teman sejawat yang kebetulan dia nggak ngasih kuliah. Jadi nggak kasih kuliahan itu, sehingga saya minta waktunya untuk menjadi observer. Apa pekerjaan observer, saudara? Nah, dia akan mengamati aktivitas anak. Jadi ada lembar observasi yang berbunyi aktivitas anak sesuai sintak PBL. Misalnya sintak yang pertama mengamati video. Nah, dia dulu tadi nonton anaknya, dia ngamati di kelompok, jadi mungkin dua orang. Karena satu orang itu paling banyak 10 orang murid yang bisa diamati, artinya 20. Karena 25 maka dua kelompok diamati oleh guru, teman, dosen, teman sejawat, satu kelompok saya ngamati sendiri. Nah, jadi saya punya juga centangan mengamati video. Ada yang enggak ngamati loh. Ternyata yang ngamati video, dan setelah dia ngamati itu dia akan bikin poster masalah. Gurunya yang mencatat juga berapa orang di grup itu yang bikin rumusan kesalahan. Setelah itu dia akan browsing internet. Nah, dilihat juga oleh gurunya berapa orang yang mampu membrowsing materi atau malah membrowsing yang lain. Dia catat namanya aktivitas keaktifan. Nah, saudara sekalian, setelah dites, hasil tes saya masih mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Siklus 1 itu nilai tertinggi 90, bagus, karena ada nilai yang tertinggi 90. Nilai terendahnya 30, masih ada yang nilai 30. Nilai rata-rata yang saya dapatkan misalnya 45. Kemudian simpangan baku yang saya peroleh 5. Nah, data itu saudara harus lengkap seperti itu pada saat tes siklus 1 diulang. Loh, berarti nilai KKM saya 75. Atau 70, KKM saya 70, nilai rata-rata 45, simpangan baku 5, tapi ada nilai gede ya 90. Yakin nggak? Belum tuntasnya. Mengapa? Nilai rata-rata aja jauh di bawah KKM. KKM 45, saudara. Berarti rentangnya besar. Nilai tertinggi 90, nilai terendah 30. Nah, itu yang kita bicarakan di pembahasan. Maklum, kalau rentang besar artinya, saudara, murid yang saya ajari di kelas itu, mas, murid yang saya ajari di kelas, artinya masih bersifat heterogen. Heterogen, kemampuan tinggi ada, kemampuan sedang ada, kemampuan rendah banyak. Mengapa kemampuan rendah banyak? Karena nilai rata-ratanya 45. Simpangan bakunya 5. Artinya, saudara, rata-rata 45, simpangan baku 5. Berarti 45 dikurang 5. Dikurang 1 kali simpangan 40, 45 ditambah 5, tambah 1 kali simpangan itu berarti 50. Dari 40 sampai 50, siswa saya itu ada di wilayah itu hampir 68%. Jadi 68, kalau murid saya 100, maka 68 orang ada di sana nilainya dari 40 sampai 50. Sedih saya, artinya nilai yang di atas KKM itu tidak banyak. Mungkin
hanya 20% yang bisa mencapai kakak. Itu siklusnya. Akhirnya saya diskusikan dengan teman sejawat, orang yang observer tadi, apa masalahnya? Nah itu saudara, apa masalahnya? Sesuai hasil pengamatan observasi Pak Effendi, murid Pak Effendi ini wajar saja belum mencapai target. Mengapa? Karena pada saat mengamati video pembelajaran Pak, data yang saya hanya 5, data CV juga hanya 5, yang lainnya Pak, yang lainnya celana semua, tidak mengamati video. Berarti kalau di persentase Pak yang mengamati video hanya 20%. Yang membuat rumusnya masalah lebih kecil lagi. Data si A hanya orang berapa, data si B orang berapa, kalau di persentase secara keseluruhan yang bikin rumusan masalah baru 15%. Jauh di bawah harapan. Aktivitas yang bagus kalau di atas 60%, saudara. Aktivitas yang baik kalau dia 60%, aktivitasnya tinggi. Nah kemudian yang mencari browsing, saudara, ternyata Pak hanya 25%. Yang membrowsing yang lainnya, walaupun punya smartphone, tapi tidak membrowsing materi. Ada yang tidak bisa, tidak mengerti bagaimana membrowsing materi. Oke, apa yang harus dilakukan siklus kedua? Diskusi. Maka siklus kedua, biar bagus, Pak. Bapak, video atau mungkin wacana yang akan diberikan di siklus kedua, Bapak tugaskan di rumah, suruh baca kalau wacana, kalau video suruh nonton dulu, supaya pada saat pertemuan dia sudah punya di otaknya untuk membuat rumusan yang sama. Itu tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, Pak Pendi harus memberikan penguatan. Artinya membimbing secara kelompok, membimbing secara individu pada saat diskusi. Itu tindakan kedua yang harus dilakukan di siklus kedua. Tindakan ketiganya, Pak, banyak yang belum mengerti bagaimana browsing, maka Bapak harus memberikan penjelasan tentang teknologi informasi IT, bagaimana membrowsing materi biar cepat dan kemarin yang banyak bikin rumusan masalah, yang mati banyak, yang berdiskusi banyak, hanya satu kelompok, Pak, kelompok satu. Oke, selidiki. Ternyata kelompok satu kumpulan orang-orang pintar. Yang lain, karena dia waktu kelompok di situ satu saya serahkan ke mereka untuk menentukan kelompoknya. Ternyata kelompok satu kumpulan orang pintar. Akhirnya, Pak, kalau begitu saya bilang, kelompok satu roba. Tindakan keempat yang saya berikan, rombak kelompok satu, bubarkan. Artinya nanti ke siklus kedua, 5 kelompoknya tetap, tapi orang-orang di kelompok satu akan dipecah. Ada di satu, ada di dua, ada di tiga, ada di empat, dan ada di lima. Sehingga nanti setiap kelompok ada wakil utang, wakil sedang, wakil yang perlu bimbingan, seperti saya sampaikan. Maka 5 kelompok sudah terpecah. Nah itu yang dilakukan, jadi ada 4 tindakan yang dilakukan untuk perbaikan siklus kedua. Maka yang saya sampaikan tadi akan saya tulis di KBM siklus yang diperbaiki. Nah kebetulan materi siklus kedua kalau saya lihat schedule. Nah schedule siklus kedua ternyata tentang hukum paradigm minggu depan. Maka siklus keduanya hukum paradigm. Walaupun sel elektrolisasi siklus satunya tidak tuntas, tetapi loh schedule saya siklus kedua minggu depan kebetulan hukum paradigma. Nah, itu yang dimaksud oleh kemis. Bukan sel elektrolisa saya bawa ke siklus kedua. Kalau sel elektrolisa saya bawa ke siklus kedua, namanya bukan PTK, tetapi pengulangan K. Kemis tidak setuju, saudara. Itu merusak tatanan perkuliahan. Lupa kan belum tuntas siklus ke satu. Loh, kalau belum tuntas siklus ke satu, ayo saudara-saudara punya saran untuk menuntaskan siklus ke satu. Kan sudah jelas belum tuntas karena nilai rata-rata jauh di bawah kan. Tuntas paling sekitar 20%. Benar target saya 85%. Perbaikan yang seperti tadi dilakukan, materinya adalah tentang
hukum paradigma, tidak lagi saya ikut sistem elektronis. Pada sekarang saudara, yang tidak tuntas di siklus S1 diapain? Bu, Pak Ekran, Yudia, barangkali. Bu Meli, Mulyati, Meiza, Mbak Diana, boleh, kalau mau ngomong boleh buka, nanti tutup lagi. Ada yang punya saran, apa yang harus saya lakukan terhadap materi yang belum tuntas ini? Di remedial, Pak, bisa? Nah, iya betul, betul, betul itu, Mas. Karena ini ya. Ya. Jadi materi yang tidak tuntas di siklus 1, jangan ya, bawa ke siklus 2. Kalau dibawa ke siklus 2, namun ketika memperbaiki proses, sudah prosesnya yang diperbaiki, bukan materinya yang diulang. Jadi yang tidak tuntas siklus 1, benar-benar itu Mas Julkan lain. Harus dilakukan remedi. Loh, remedi bagaimana? Kita analisis dari soal tadi. Indikator mana yang dia mengalami kesulitan. Nah, kan misalnya ada 10 indikator. Ternyata ada 5 indikator yang mengalami kesulitan. Indikator 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya begitu. Maka yang kita remedi yang 6 indikator ini. Bagaimana remedinya? Sore hari. Di luar jam kerja, artinya sudah pulang dan disuruh kumpul lagi, temui saya di ruang A, maka saya ngajar lagi, apa yang disiapkan? Siapkan bahan belajarnya, siapkan RPP-nya, kalau K13 untuk remedi loh, siapkan soalnya, setelah dia kita beri materi, baru kita tes lagi, kalau dia sudah mencapai tuntas, berarti remedinya saudara. Minta dia sekatan kepala sekolah remedinya kalau saudara membuat kegiatan remedi secara terjadwal artinya materinya cukup bisa minta SK kepala sekolah, SK kegiatan remedi, pembelajaran remedi 2 jam, bisa nambah jam tatap muka sebetulnya itu ya, nanti gimana dapodiknya nanti saudara silahkan itu saudara sekalian ya. Jadi bukan di bawah sih dua. Nah yang sudah tuntas diapain? Pengayaan. Jadi tugas guru itu berat apa? Guru kepala sekolah. Berat apa? Sudah siklus 1 yang bagus dikasih pengayaan. Yang kurang diberi remedi. Yang sedang jalan terus. Nah, siklus kedua materi dengan siklus ke-1 tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena on schedule. Tapi kalau misalnya siklus 1 sel elektrolisa. Siklus kedua sel elektrolisa, siklus ketiga sel elektrolisa. 3 minggu saya membahas sel elektrolisa. Apa yang terjadi? Materi saya tidak selesai. Itu yang tidak diinginkan oleh Kenis dan Stanford tadi yang membuat gitu. PTK tidak mengganggu proses pembelajaran. PTK tidak merusak tatanan schedule yang sudah Bapak Ibu buat. PTK memperbaiki proses yang diperbaiki. Nah itu saudara sekalian, jadi kalau saudara melaksanakan PTK, tes belajarnya harus diamati seperti tadi, nilai tertinggi harus ada, nilai tertengah harus ada, berarti kita tahu rentang. Oh rentang saya besar, 90 kurang 30, berarti murid saya heterogen dong. Kebetulan nilai rata-rata 45, berarti dia banyak ke bawah. Simpangan baku 5, berarti 40 sampai 50, wah itu ada sekitar 68%, bisa mencapai 69% anak saya ada di situ. Wah, ada sedih saya. Apa yang harus saya lakukan? Diskusi atau berkolaborasi dengan guru, kolaborator. Itu gunanya PTK. Jadi PTK memang untuk meningkatkan kinerja berdasarkan kolaborasi, diskusi kolaborasi. Paling tidak saya telah, PTK saya berarti pimpinan saya harus begini dong, bagusnya ke depan. Oke, siklus 2 saya laksanakan. Materi sel elektrokimia. Perubahan yang saya lakukan di siklus kedua, satu, saya akan memberikan tugas. Berarti ada penugasan. Apa tugas? Kebetulan di siklus kedua sel elektrokimia saya tidak punya video, tapi saya punya wacana. Wacana ini saya kebetulan saya dapat dari Kemi Koran yang sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi masih ada. Dan saya wacana ini saya bacakan. Nah, bukan saya bacakan, siswa disuruh membaca, menganalisisnya. Wacana itu saya tempelkan di LKPD mereka, tapi judul wacananya saya buatkan di RPP Kabupaten Sana.
kondisinya membaca wacana tentang sel dan tentang hukum paradigma. Wacana hukum paradigma yang aslinya saya tempelkan di atas ini supaya semua siswa baca dalam bentuk kelompok. Tugasnya berat, suruh baca dari rumah, jadi di LKPD-nya diberikan duluan sehingga dia akan membaca sendiri supaya dia bisa dari hasil bacaannya dia bisa membuat rumusan bersama dari wacana-wacana. Sulit banget. Guru aja kadang-kadang susah baca. Apalagi baca untuk analisis, baca untuk mendeteksi, membuat rumusan misalnya itu hal yang jangan dibilang apa kalau tidak terbiasa. Susah kita baca sebuah wacana, terus kita cari ini permasalahannya apa. Kalau saya buat rumusan misalnya, pertanyaan penelitian yang cocok apa? Apa kenapa? Apakah nggak kenapa? Pertanyaannya. Apakah saya menggunakan kata apakah? Ataukah saya menggunakan bagaimana? Atau saya menggunakan mengapa? Nah, boleh aja. Silakan. Jadi rumusan masalah yang akan dibuat berdasarkan wacana yang dibaca. Perbaikan. Kemudian di dalam kelompok, saya ingat di RPP-nya sudah ada penguatan. Jadi di RPP-nya di KPU saya tulis, guru memberikan penguatan pada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan sebagainya. Artinya, bentuknya adalah mendekati kelompok, membimbing secara kelompok, membimbing secara individu. Nah, saudara. Sehingga, kemudian yang ketiganya saya membimbing mereka untuk closing. Karena itu sudah ada di dalam schedule yang saya buat, hasil perbaikan, hasil refleksi, siklus 1. Sehingga itu akan saya laksanakan di siklus ke-2. Setelah semua dilaksanakan di siklus ke-2, saudara, terima kasih. Ibu Murni Sinaga. Tampak itu gangguan kecil. Nah, saudara, setelah siklus kedua saya laksanakan 2 jam juga dengan materi sel elektron, bukan hukum paradik, maka saya tes. Nah, setelah saya tes, saudara, ternyata nilai tertinggi masih di 90, nggak apa-apa. Tapi nilai terendah saya tidak ada lagi 90, bahkan nilai terendah saya 65. Nilai terendah 65, bahkan 65 hanya satu orang, ya sisanya ada 70 ke atas nilai terendah. Nilai rata-rata itu 70 ya, nilai tertinggi 90, nilai terendah 70. Nilai rata-rata saya jauh di atas keren, ternyata nilai rata-rata 80 dengan simpangan baru 3, berarti 80 dikurang 3 77 ya, 80 ditambah 3 83, dari 77 sampai 83 ada sekitar 69 orang. 69 orang. Halo, kakak saya kan ada 7. Nah, berarti apa? Sudah dipastikan tuntas karena nilai rata-rata sudah jauh di bawah KKN, apalagi dibantu dengan simpangan baru. Bahwa antara 77 sampai 83 sudah 69% anak. Berarti yang di atas 77, 83 itu banyak juga. Yang di bawah sedikit. Otomatis nilai ketuntasan sudah di atas 85%. Jangan-jangan 90% setelah saya itu. Nah, saudara sekalian, halo. Saudara, bahwa nilai tertinggi 90, nilai terendah 70. Bertanya, jadi apa kecil? Kecil. Kecil artinya apa? Murid saya sudah homogen. Homogen dengan tingkat kemampuan tinggi, itu tugas guru. Jadi muridnya sudah homogen, tapi homogen tingkat kemampuan tinggi, apalagi nilai rata-ratanya sampai 80. Timbangan baku 3, berarti nilainya sudah di atas mata yang tinggi banyak. Nah, saudara, sudah homogen, tingkat kemampuan tinggi, nilai terendah 30 naik jadi 70, nilai rata-rata 45 naik jadi 80, simpangan baku jadi kecil. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Berarti apa? Kinerja saya sudah bagus dalam mengajar. Tetapi saudara harus ingat bahwa PTK deskriptif, sebetulnya deskriptif kuat. Jadi ada kualinya. Nah, saudara, PTK itu nggak bisa digeneralisasi, itu satu. Jadi jangan sampai saudara membuat kesimpulan atau saran
gunakan ini untuk pembelajaran di kelas saudara. Punah sudah saya buktikan bahwa di kelas saya bagus. Di kelas saya bagus, belum tentu di kelas Pak yang bagus. PBL-nya. Artinya PTK itu nggak bisa digeneralisasi. Ingat saudara, jadi jangan sampai membuat generalisasi dari penelitian tindakan ketindakan kelas. Karena dia adalah kasus, case study. Nah itu yang diperbaiki proses. Jangan mengulangi materi. Jadi kalau selama ini saudara PTK-nya mengulangi materi, setelah bertemu saya hari ini, ke depan tidak lagi. Jadi benar-benar kita melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jangan mengulangi materi. Yang tidak tuntas, review. Yang bagus, layak. Nah itu saudara-saudara. Oke, saya kira itu yang penting, dipahami lesson, esensinya atau hakikatnya penelitian tindakan kelas. Jangan sampai nanti kita pitika, ternyata kita tidak melaksanakan pitika, tapi hanya mengulangi. Maka kepala sekolah akan menyetop sekolah apalagi kelas 3. Udah kamu tidak usah pitika kelas 3. Nanti tidak selesai materi. Nah, padahal PTK itu di kelas 3 sangat bagus. Karena kan prosesnya menjadi lebih bagus. Daya salah jadi bagus. Tingkat kemampuan guru mengelola kelas menjadi bagus. Jadi kelas 3, kalau saya jadi kepala sekolah, guru-guru kelas 3 saya selalu PTK. Nah, saudara sekalian, kalau ada guru yang melaksanakan PTK dari siklus 1 ke siklus 2 kayak tadi, bisa menaikkan nilai rata-rata dari 30 menjadi 70, dari 45 menjadi 80, nilai terendah dari 30 menjadi 70, dari heterogen menjadi homogen, tingkat kemampuan tinggi, nah, maka kepala sekolah, lalu kepala sekolah wajib memberikan reward. Reward kepada guru tersebut, berikan reward. Kalau kelemahannya dari dari Timur Palembang beli jantaran lah saya. Kebetulan ada guru saya yang ketikanya luar biasa. Pernah saya beli 16 saya harga 25.000. Ah, kasihkan gurunya itu. Jadi dia semangat. Reward diberikan kepada guru yang dapat meningkatkan kinerja. Itu namanya kan dapat meningkatkan kinerja melalui penelitian tindakan. Itulah esensi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kalau kebetulan hadir mendengar saya hari ini, itu bisa diterapkan ke rekan-rekan lain yang kebetulan tidak hadir dan seperti itu pertemuan dengan saya hari ini. Saya harap Bapak Ibu kepala sekolah juga dapat menerapkan itu pada saat melakukan pembinaan atau supervisi kepada dirinya, supaya penelitian tindakan kelas benar-benar dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja guru. Untuk meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan hasil. Secara otomatis meningkatkan objeknya adalah hasil belajar siswa. Oke, saudara. Jadi saya sampai di situ. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanya boleh ngomong. Penelitian pengembangan di sini
sendiri kan ada yang namanya suatu suatu rumusan masalah yang ingin mencari efek potensial dari hasil sebelum dan sesudah melakukan adanya penggunaan produk seperti itu, Pak. Apakah ketika kita menggunakan penelitian dan pengembangan itu dapat kita konversikan, Pak, ke dalam bentuk PTK? Karena mengingat ada bagian perlakuan kelas dalam penelitian jenis RM ini sendiri, Pak. Terus yang ketiga, Pak, terkait masalah judul, rumusan judul ini sendiri kan, Pak, saya pernah membaca salah satu dari pedoman penulisan suatu skripsi dan karya tulis di suatu kampus, mungkin ini gaya selingkuh atau bagaimana, yang mengatakan bahwa sendiri kamu merumuskan judul itu tidak boleh judul dirumuskan dalam bentuk proses, Pak. Nah, sedangkan di beberapa PTK yang saya baca, itu ada beberapa PTK itu yang masih merumuskan dengan kalimat meningkatkan atau peningkatan yang itu lebih cenderung mengarah pada proses, bukan ke hasil seperti itu. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu, itulah Mas Alpian, istimewanya PTK. Jadi bagaimana meningkatkan hasil ya? Karena action research, action yang kita berikan itu, action yang kita berikan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian kalau yang tadi penelitian pengembangan, kurikulum merdeka dan juga untuk kepentingan saudara-saudara guru untuk kenaikan pangkat tidak harus diberikan. Boleh penelitian yang lain. Jadi boleh penelitian pengembangan untuk yang kurikulum merdeka bagus sekali. Karena banyak yang bisa saudara perbuat dengan kurikulum merdeka, misalnya saudara mengembangkan modul pembelajaran. Saya itu belum banyak. Jadi itu dilakukan, Pak. Mengembangkan modul pembelajaran melalui riset. Penelitian pengembangan akan lebih bagus daripada mengembangkan rame-rame tanpa riset. Karena langkah-langkah riset itu akan menyebabkan modul pembelajaran yang saudara kembangkan tadi akan didapatkan yang apa namanya valid, kemudian dari sisi praktis, kemudian dari efektifan kata Mas tadi di hanya dilihat untuk efektifnya aja, Mas. Jadi untuk bedanya PTK kan siklus, Mas. Jadi kalau PTK kan harus siklus untuk perbaikan berikutnya. Tapi kalau penelitian pengembangan untuk melihat keefektifan atau ada yang bilang efektivitas, itu tidak perlu. Jadi dia tidak perlu siklus. Dia hanya akan melihat seberapa besar perubahan sebelum dan sesudah dia beri perlakuan. Perlakuan juga yaitu perlakuan dengan menerapkan apa yang diuji coba. Misalnya modul, dia mengajarkan dengan sebelumnya dia tes, setelahnya dia tes juga, apakah ada peningkatan itu melihat efektifan. Atau lebih ekstrim lagi dilaksanakannya eksperimen riset untuk melihat efektivitas dibandingkan dengan menggunakan pola lain, misalnya seperti itu. Silakan. Dan kalau di PTK kan beda, Mas. Jadi kalau PTK itu adalah adanya siklus itu, ada siklus dan reflektif. Jadi dasar perubahannya karena refleksi tadi, refleksi yang didapatkan secara bersama-sama. Jadi itu PTK. Jadi PTK adalah kajian khusus itu. Dan PTK hanya sebetulnya PTK itu hanya untuk guru, karena dia untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kalau ada dosen yang merasa PTK itu sederhana dan tujuannya adalah hanya untuk memperbaiki kinerja, Mas. Jadi hasilnya adalah adanya perubahan kinerja oleh guru yang melaksanakan kinerja. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang pengembangan ini untuk yang di kurikulum merdeka, kalau sudah banyak saudara yang ikut sekolahnya kurikulum merdeka, saya kira riset yang bagus sinkron dengan jalannya adalah pengembangan. Riset yang duduk. Mengapa? Karena banyak hal, misalnya materinya harus disesuaikan, maka saudara harus mengembangkan materinya, materi aja, mengembangkan modul pembelajarannya, mengembangkan mungkin model pembelajaran yang lebih ekstrim, kan ada model pembelajaran lain. Nah, saudara silakan untuk melaksanakan, tapi jangan
dia mengembangkan, karena di dalam riset pengembangan kan tidak ada indikator target yang penting apakah dia efektif atau enggak. Hanya itu saja. Artinya apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dilakukan. Kalau ketika dia ada siklus, ada refleksi. Kalau di pengembangan juga itu kira-kira Mas Hafid. Silakan Bu Emi. Bu Emi, monggo silakan. Sudah angkat tangan. Ya, monggo. Ya, sudah terdengar suara. Oh, salah pencet. Oh, kepencet saja. Baik, yang lain masih ada saya yang ingin ditanya, boleh, bagus sekali. Terima kasih, Mas. Nah, Mas Nurman Alfian Kurniawan di sekolah itu ya, tugasnya di sekolah dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya masih di kawasan Pulau Kalimantan Utara, Pak. Di kebetulan di sekolah kami masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi saya sangat mengikuti untuk perkembangan kurikulum Merdeka, Pak, seperti itu. Ya, dan kurikulum mereka sampai ke tahun berapa nanti kan harus seluruh Indonesia Raya 2024 nanti, Pak. Ya. Betul. Ya. Seluruh Indonesia kan ada targetnya, target sekian ribu akhirnya seluruh sekolah diharapkan. Ya, 2024. Betul, Pak. Terkait pertanyaan tadi, Pak, bagaimana, Pak? Apakah untuk PTK itu bisa diintegrasikan dalam P5, Pak? Terus kalaupun bisa juga, yang P5 yang mana, Mas? Coba, Mas, yang P5-nya yang mana? P5-nya penguatan proyek belajar Pancasila, Pak, ya. Nah, itu kan terpisah dengan kegiatan intrakurikuler, kan, seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau untuk P5 sendiri kan itu merupakan integrasi dari beberapa guru, seperti itu. Apakah bisa dilakukan PTK di dalam kegiatan itu? Karena mengingat proses struktur pembelajaran ada dua, intrakurikuler dan P5 nya sendiri, Pak. Terus yang kedua kan memang tidak ada KKN di dalam kurikulum Merdeka, Pak. Jadi bagaimana bisa mematok keberhasilan dari PTK sendiri, Pak, sedangkan untuk kurikulum terbaru kita tidak mematok adanya KKN sendiri, Pak. Tapi nilai masih kan, Mas? Iya, secara deskriptif, Pak. Deskriptif. Saya kira bisa saja dilakukan oleh kami. Artinya tinggal kita menyesuaikan dengan target. Targetnya kalau memang dia tidak menggunakan KKN, kita akan memilih target lain. Misalnya, Pak, 80% sudah dinyatakan secara deskriptif, ya, kategori baik. Kan deskriptif itu kan nanti ada kategori juga, kategori baik, kategori sangat baik dari hasil kerja siswanya. Ya, tinggal ditentukan aja, Mas, berapa persen mencapai kategori baik. Jadi karena tidak ada KKN kan, kategori baik. Kemudian intinya ketika itu, kalau kebetulan di dalam pembelajaran P5 tadi ada masalah yang terkait dengan pembelajaran, artinya maka kita perlu menemukan pola, ya, Mas. Misalnya, oh iya, saya harus menggunakan kismis, misalnya, seperti itu. Nah, jadi kismis itu adalah tindakan yang diberikan di kelas itu, tinggal perbaikan kismisnya seperti apa, sehingga sampai mencapai target yang kita kehendaki. Kita tentukan sendiri, misalnya 85% siswanya sudah kategori baik, deskripsi baiknya sudah dibuat, kan, biasanya. Kan nilainya juga dari deskriptif, kan, Mas, berarti dia menggunakan istilah ABC. Deskriptifnya, ya? Ya, ada yang sangat baik, ada yang baik, barangkali cukup baik sampai ke yang paling bawah mungkin. Ya. Tuh. Ya, saya kira bisa, Mas. Kok bisa? Karena intinya gini, kita akan memperbaikinya dengan suatu tindakan. Kan kalau sekarang kan ada dua model. Nah, model yang kita berikan ada case based dan project team based learning, kan. Nah, bisa saja itu yang kita jadikan acuan untuk perbaikan, tinggal artinya perbaikan langkah-langkah di dalam project based learningnya atau case based-nya, sehingga perbaikannya, yang penting gini, kita memperbaiki dulu.
proses itulah yang kata utamanya. Bukan materinya kita tolak lagi, itu sifatnya. Jadi PTK bisa, masih bisa kok relevan PTK itu dilaksanakan. Tetapi akan sangat bagus saudara melaksanakan riset dan development pada kurikulum PTK. Karena banyak hal yang perlu saudara kemampuan. Nah, itu saya kira. Kalau eksperimen kan hanya uji teori. Ya, untuk kita kan tidak usah. Saya kira yang lebih bagus malah kualitatif riset. Analisis misalnya. Oke, sekarang itu kalau misalnya di tingkat pendidikan juga hasil penelitian saudara tidak harus pendidikan kan? Boleh penelitian apa saja yang dijadikan karir, karya ilmiah. Monggo, sorry loh ibu yang tadi minta karir, mungkin Pak Budi bisa beri saya waktu sekali lagi untuk menjelaskan bagaimana karya ilmiah itu supaya karya ilmiah itu cocok untuk sebetulnya saudara-saudara sudah paham. Tapi terkadang-kadang kita perlu menyamakan persepsi ya. Karena laporan kritika, laporan penelitian, pengembangan, apakah itu bukan karyanya? Itu juga karya. Tapi itu karyanya yang tidak bisa kita publikasikan, itu aja bedanya. Artinya kita dokumen di perpustakaan, mungkin dokumen di keuangan, karena laporan pertanggungan jawabnya, misalnya dokumen, tidak dipublikasi. Nah kalau laporan PTK atau laporan pengembangan mau dipublikasikan, maka kita bikin namanya karya. Artinya karya ilmiah yang akan kita publikasikan. Apa bedanya? Terutama format. Formatnya mengikuti format karya ilmiah untuk publikasi. Dan sekarang publikasinya di mana? Oh, jurnal. Nah, template jurnalnya seperti apa? Itu yang kita pelajari. Maka kita harus membuat karya ilmiah sesuai template dari jurnal. Atau betul akan diseminarkan di seminar nasional atau internasional. Kalau di industri ada seminar IC. Nah, maka karya ilmiah yang kita buat seperti apa? Sesuai template yang sudah ditetapkan oleh seminar internasional seminar IC. Kan ada jurnal ini deh, saya kasih tahu. Jurnal itu atau karya ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal. Judul di bawahnya langsung nama saudara, penulis, ada email, ada tempat bertugas, di SMA mana, perguruan tinggi mana, kemudian di bawahnya langsung abstrak, di bawah abstrak, nah ada yang tidak memakai kata perguruan, langsung penulis, OC, tidak pakai perguruan, ada yang pakai perguruan. Jadi kalau laporan PTK kan lengkap, ada daftar, ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, itu laporan. Ada abstrak, ada bab 1, batang buku, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ada daftar pustaka, ada lampiran laporan. Itu karya ilmiah, karya ilmiah, tapi karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Oke, silakan si Petri atau karena yang kasih. Iya. Ya, oh, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari PTK yang Bapak paparkan ini kan mayoritasnya agak pengalaman saya itu agak susah kalau publish di jurnal Scopus kayak di 1, di 2, di 3 gitu Pak. Beda dengan kalau kita yang bisa digeneralisasi gitu Pak. Jadi supaya menerobos ke jurnal yang tingkatannya lebih tinggi itu, PTK yang dijadikan artikel itu, keterimaannya gitu bagaimana Pak supaya publish-nya bisa ke jurnal internasional yang lebih tinggi? Sebetulnya bisa Pak. Karena jurnal itu dia bicara apa? Data kita itu mau cek data. Nah itu, data kita berbicara apa enggak? Kan di PTK kan ada data, datanya malah dua. Ada data hasil tes belajar, diolah, dibicarakan. Kemudian ada data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan itu diangkakan juga, jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Di samping angka ada juga deskriptifnya. Deskriptif mengapa?
itu disampaikan. Jadi kalau mau masuk ke, kalau kebetulan ada coretan-coretan tangan dari misalnya dari hasil deskriptif menurut observer, bila perlu di foto aja coretan tangannya itu, teplek, jadikan gambar, diberi penjelasan. Intinya kalau mau masuk ke publish yang katakanlah Sinta atau katanya harus bisa ngomong, itu aja sebetulnya. Data nggak perlu banyak, datanya tidak perlu banyak, tapi berbicara. Nah kita ini kadang-kadang kita ini banyakan termasuk saya terus data di bawahnya nggak ada diskusi, nggak ada, jadi data itu seolah-olah tidak bisa dibaca, tidak dimengerti orang. Jadi kalau mau masuk ke jurnal, maka datanya harus berbicara. Itu Pak Petri ya, Petri Prian I S T Kepri nya dari apa? Kalau saya S1-nya Unsri, S2-nya Universitas Yapi, sekarang disertasi S3 di Universitas Negeri Malang. Ya seperti itu ya, Pak Petri ya. Jadi mungkin pengalaman disertasinya akan disampaikan orang bahwa untuk bisa nulis sudah masuk ke dalam katakanlah jurnal yang terindeks Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau mungkin Scopus atau internasional bereputasi. Intinya pada data. Iya, kalau disertasi saya ini grounded theory sekarang Pak, kualitatif. Saya memiliki enggak masalah, tapi kualitatif Pak ada data dan datanya harus berbicara. Iya Pak, saya kan guru kimia juga, S3 saya pendidikan kimia di Universitas Negeri Malang sekarang. Itu Pak, saya meneliti penerapan guru kimia dalam menjalankan kurikulum merdeka ini, tapi sedang menunggu apa ya, sudah promotor saya belum itu kerangka target saya arahnya ke kurikulum merdeka itu Pak. Grounded theory. Iya, kalau kebetulan Profesor Effendi kemarin masih ada, bagus loh, dengan beliau ini senang sekali. Iya, dia ini juga sudah tak. Saya masih punya selain satu, Prof. juga. Iya, teman saya itu. Promotor saya jadi Prof. Sri Rahayu sekarang, Pak. Oh, Sri Rahayu, hobinya. Iya, Prof. Sri Rahayu, iya. Oh, juga, karena Kak, di dunia sering. Saya kebetulan, Prof. Prodi, Bu Sri Rahayu rasanya itu Prof. Prodi. Iya, ganti baru lagi, ya, dari Pak. Oh, jadi waktu itu masih suka bertemu dengan saya di acara Himpunan Kimia Indonesia, pendidikan khusus berbisnis. Ya, Pak Petri, untuk yang lain juga begitu. Nah, yang sulit, Pak Petri, kita supaya data kita itu berbicara, itu yang suka. Jadi, kalau orang luar itu akan melihat, data nggak harus ada datanya. Ada data, tapi data ini ngomong. Nah, deskripsi di bawah. Kita ini nggak, kadang-kadang kalau S1, saya perhatikan, Pak Petri, tabel semua, nggak ada cerita di bawah tabelnya itu. Sehingga padahal saya perhatikan lo kalau ini dibicarakan satu tabel dia antara 40 sampai 50 ada sekitar 69%. Artinya masih perlu diperbaiki, perbaikan selanjutnya. Nah berdasarkan hasil observasi, nah itu alasan itu kita melanjut ke siklus berikutnya, itu yang paling pokok. Bukannya, jadi mengapa? Nah, mengapanya apa tindakan berikutnya yang harus dilakukan? Bukan memindahkan materi siklus satu ke siklus dua, tidak. Prosesnya. Oh ini misalnya seperti itu. Oh ternyata di dalam sintak bimbingan pada kegiatan merumuskan masalah masih sama. Itu yang diperbaiki untuk siklus berikutnya. Pada kegiatan data collecting, browsing materi di dalam internet masih sangat sedikit, perlu diperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Berikan pengayaan, berikan pemahaman tentang bagaimana browsing internet yang cepat, mudah, sehingga anak-anak dengan smartphone lebih gampang mencari. Itu di siklus berikutnya dilakukan. Itu seperti itu, saudara. Jadi data memang harus lengkap, Mas. Ya, kalau lagi riset sertifikat tadi, apalagi, Mas, yang Uji homogenitas itu sama. Oh, itu untuk kuantitatif riset, Mas. Kuantitatif riset. Iya, iya. Jadi kalau kuantitatif riset, mungkin uji alat yang mungkin korelasi atau regresi atau
riset infeksi namanya. Maka untuk data yang saya bisa lakukan, data yang kontinu caranya harus diuji homogenitas. Artinya audiens saya ini homogen tidak? Normal nggak? Normal nggak? Maksudnya berlaku nggak kurva normal di kelas saya? Nah, kalau dia tidak normal, maka apakah riset saya tidak benar? Tidak. Andai kata ternyata tidak normal setelah uji normalitas. Uji homogen itu ternyata tidak homogen. Tapi mudah-mudahan homogen. Hanya tidak normal, tidak mengikuti distribusi kurva normal. Maksudnya begitu, Mas. Kurva normal itu yang jelek dikit, yang sangat pintar dikit, yang sedang banyak. Kayak lonceng itu. Iya. Lonceng. Nah, kalau dia tidak normal, didapatkan tidak normal. Karena mungkin kayak ujian nasional kan tidak normal. Kan nilainya tinggi semua. Iya. Nilai perguruan tinggi di UNSRI sekarang tidak normal. Saya bilang normal. Karena nggak boleh ada nilai C. Nilainya B, A. Kan namanya tidak normal gitu. Jadi kalau diikuti alur kurva normal itu sudah salah. Tapi ngikuti alur rektor itu benar, karena rektor mau itu. Sehingga kalau dia ada nilainya kurang, maka kita harus memberikan pengayaan. Entah tugas, entah makalah, sehingga dia bisa memperbaiki pengayaan, remedi atau dan sebagainya. Nah itu saudara sekalian. Jadi, kalau dia tidak normal atau tidak homogen setelah diuji, maka ada hal lain namanya non-normal. Maka data kontinu dirubah menjadi data peringkat, Mas. Jadi olah datanya menggunakan data peringkat, tidak lagi menggunakan data kontinu. Jadi dirubahnya dia kontinunya di ranking, nah diambil urutan rankingnya itu yang diolah dengan statistik namanya. Ada nama statistiknya non-parametric. Jadi itu, Mas, ya. Syarat. Jadi itu namanya syarat uji, ya, syarat uji statistik parametrik untuk data yang kontinu. Jadi data kontinu syaratnya harus homogen, harus linear. Kalau dia regresi harus ada linear, Mas. Apa dia harus diuji linear? Kalau nggak linear nggak bisa diuji. Kalau korelasi enggak. Jadi syarat korelasi itu dia normal atau homogen. Nanti saudara bisa lihat di statistik Mas Jolkarnain. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih, Pak, ya. Oke. Okay. Ya. Oke, saudara. Saya kira tadi kan diminta hanya 1 jam. Tapi enggak apa-apa. Jadi dialognya panjang, akhirnya 2 jam. 2 jam lebih ya. Terima kasih, saudara, telah mengikuti kuliah singkat dengan saya. Tapi sorry ya, mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa kasih waktu 1 jam lagi ke saya next time tentang karir. Biar saya jelaskan tentang karir seperti apa. Terima kasih, saudara. Barangkali saya tutup sampai di sini pertemuan kali ini. Mbak Admin tadi tidak diri perlihat. Oh, saya kira diri harusnya diri kembali untuk pasti. Nanti ada record saya, Pak. Cuma tidak komplit tadi. Ada recordnya ya? Iya, nanti saya upload di channel YouTube saya ada. Oh, sudah. Nah, di channel YouTube ya? Iya. Ya, nanti kirim ke LPI Indonesia ya, yang posting. Karena dia perlu dikonsumsi. Tapi memang yang record yang bagus di buat channel itu atau di clouds ya. Iya. Terima kasih, saudara. Saya tutup acara sore hari ini dengan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sorry ya, waktunya perlu lebih banyak. Izin lip. Ya, monggo silakan. Izin lip.